Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh sungguh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, dan hari ini kita ada di penghujung minggu ini di dalam Tuhan. Kita
mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap kasih setia yang Tuhan berikan pada kita. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Sungguh memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, karena inilah yang dapat kami lakukan
untuk mengungkapkan ungkapan sukacita, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kasih dan kebaikan-Mu. Tetapi biarlah puji-pujian penyembahan ini sebagai satu bentuk ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, boleh berkenan setiap hidup kami, Bapa. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu. Kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu saat hari lepas hari, Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami, Tuhan, pagi ini ingin belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau sungguh yang menyatakan kehendak-Mu melalui setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Tuhan, pimpinlah kami. Terpuji nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal 32. Kita akan membaca 11 dan 12 saja. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saudara, ini satu ayat yang sangat menarik. Bagaimana Allah menggambarkan tentang dirinya, atau bagaimana Alkitab menggambarkan tentang Allah, sikapnya, tindakannya kepada umat atau orang percaya. Dalam konteks ayat ini tentu orang Israel. Dikatakan seperti apa katanya? Seperti atau laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saudara, ini tadi yang saya katakan, bagaimana Allah menggambarkan penyertaannya ya kepada umatnya. Dalam ini konteks ini orang Israel, lebih spesifik ini Musa, gambaran Musa bagaimana Tuhan menyertai dia, dan ini juga kita bisa maknai bagaimana Tuhan Allah menyertai orang-orang yang lain yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Sudah digambarkan dia seperti Allah itu seperti burung Raja Wali. Yang kalau kita mengerti ya, burung Raja Wali kan kalau membuat sarang tinggi ya, bukan rendah, tinggi. Tentu ada bermacam faktor dari keamanan, kesekuritinya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika Raja Wali, telur Raja Wali yang dierami sudah menetas, anak-anak ini itu sudah lahir apa mentas dari telurnya, dan setelah dianggap apa saatnya, maka sarang yang tempat tinggal bayi-bayi Raja Wali itu yang notabene nyaman, ya hangat, ya enak di situ, dihancurkan oleh induknya sendiri. Dihancurkan dan istilah kita ditunggang-balikkan. Ya, ditunggang-balikkan. Jadi dihancurkanlah, dirusak sarangnya. Supaya apa? Supaya anak Raja Wali tidak lagi nyaman di sarangnya. Anak Raja Wali harus belajar terbang. Tanpa dirusak sarangnya, anak Raja Wali itu tidak akan pernah mencoba untuk bertetap, untuk terbang. Dia akan nyaman di sarang itu, menikmati hari-harinya, ya tidur-tidur, dan tidak melakukan apa-apa. Nah, digambarkan Allah itu seperti Raja Wali yang merusak sarangnya itu, membiarkan anak-anak itu kasarnya kocar-kacir, dan latih bertebang. Tapi yang menarik apa? Burung Raja Wali itu ketika anaknya terbang dan mungkin gagal, dia langsung menukik dan dia topangnya lagi. Lepaskan lagi, nukik, topang lagi.
Demikian sampai akhirnya anak Raja Wali itu bisa terbang. Sebenarnya satu prinsip yang sangat sederhana, tetapi prinsip yang penting, yang jarang orang atau yang sering orang hindari. Tidak. Orang lebih memilih bagaimana tinggal di zona nyaman. Orang paling marah kalau zona nyamannya diganggu, dirusak. Padahal prinsip ini mengajarkan zona nyaman itu justru membunuh kita. Zona nyaman itu justru membinasakan kita. Tetapi rusaknya zona nyaman atau boleh dengan kata-kata-katakan krisis membuat kita semakin bergerak, bisa terbang. Aktif sayap-sayapnya dan kita boleh mengalami satu apa namanya itu awal baru. Saudara, inilah prinsip sebetulnya dalam kita memiliki kehidupan yang maksimal di hadapan Tuhan. Apa prinsipnya? Saudara perhatikan, ada banyak kalau kita memperhatikan. Saudara, orang-orang yang mengubah pandangan hidupnya, cara hidupnya setelah menghadapi atau pada waktu krisis. Apakah itu namanya krisis dalam bagian kesehatan, ada penyakit, atau krisis dalam kondisi ekonomi, atau apapun. Yang jelas saudara, fakta memperlihatkan ada banyak orang mengubah sama sekali totalitas hidupnya ketika menghadapi krisis. Saudara, kita bisa melihat bagaimana bapak-bapak beriman, bapak-bapak orang percaya, begitu memberikan apa ya, memperlihatkan contoh keefektivitasannya. Bagaimana krisis itu begitu efektif untuk ya mengubah seseorang. Saudara perhatikan. Mulai dari Abraham pernah mengalami krisis. Kemudian Yusuf, kita bisa tahu bagaimana dia diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh orang-orang dekat sendiri. Ya, bahkan difitnah hingga masuk dalam penjara. Krisis. Bagaimana dengan juga Musa, Daud, Yunus, Petrus, bahkan Rasul Paulus. Orang-orang ini justru efektif ketika menghadapi krisis dalam dunia. Jadi saudara, perhatikan baik bahwa Allah menggunakan krisis besar untuk menuntun pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan iman melampaui kehidupan yang biasa saja. Kepada apa? Kehidupan yang maksimal. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, jangan pernah kita menghindari situasi krisis. Tapi biarlah situasi krisis itu membentuk, mengajar, bahkan menghajar kita untuk kita semakin boleh memiliki kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dicontohkan tadi tentang Raja Wali. Bagaimana Raja Wali merusak sarangnya karena ingin mengajak anak-anaknya berterbang. Anak-anaknya terbang, mandi. Saudara, krisis apa yang kau hadapi hari ini? Kesulitan apa yang kau hadapi hari-hari ini? Percayakanlah kepada Tuhan dan biarkan engkau boleh memakai atau menaiki krisis itu menjadi alat bagaimana menuju tentang kita mengerti akan kehendak Allah.
Saudara, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Biarkan kita menggunakan setiap masa krisis kita, justru memulai babak yang baru dalam kehidupan kita. Yang jauh lebih tinggi, jauh lebih maju dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, kita ingin memberikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Memberikan segenap hati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua kasih pemeliharaan-Mu. Dan Tuhan, biarkan Tuhan hari ini kami boleh semakin menyadari bahwa Tuhan ingin memakai seluruh hidup kami bagi pekerjaan, bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan pagi ini untuk setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk kami boleh mempunyai visi yang jelas di hadapan-Mu, visi yang jelas di hadapan Tuhan, karena kami sungguh rindu Tuhan kehidupan kami, sungguh-sungguh kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk boleh mewartakan kabar baik. Tuhan, pakai kami setiap pribadi yang boleh sungguh ambil bahagia dalam setiap hidup kami untuk boleh memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami rindu memberikan segenap hidup kami, seluruh tenaga dan seluruh kekuatan kami, Tuhan, bagi kemuliaan, memuliakan Tuhan, dan memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Oh Tuhan, tinggikan nama-Mu. Agungkan Engkau Bapa, agungkan Engkau. Bapa di surga, kami pagi ini kami boleh sungguh datang ke hadirat-Mu. Kami mau serahkan buat setiap kami semuanya. Dalam setiap kehidupan kami, krisis-krisis apapun yang melanda kami, biarkan kami boleh sungguh menjadikan krisis ini justru batu pijakan, di mana kami sungguh akan lebih hidup luar biasa dan Tuhan pakai dengan jelas dalam setiap kehidupannya. Tuhan, berkatilah kami semuanya, supaya kami boleh sungguh-sungguh saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami pagi ini berdoa, kami menyerahkan buat setiap saudara-saudara kami. Oh Tuhan, untuk pelayanan diakonia sosial, dimanapun kami boleh Tuhan belajar Tuhan. Biarkan kami boleh sungguh-sungguh memahami setiap tugas kewajiban kami. Tuhan, sertailah kami semuanya. Pimpinlah kami ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong kami, memimpin kami, untuk kami beri sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan diakonia sosial dimanapun, di pinggir-pinggir jalan, di panti asuhan, di gelandangan, di panti jumpo, dimanapun Tuhan, bahkan di lembaga permasyarakatan, kami melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan penyiraman rohani, membutuhkan Tuhan bimbingan arahan. Tuhan, biarkan Tuhan pakai
dimanapun kami melayani, kami disungguh tetap melayani Tuhan, kami disungguh-sungguh Tuhan, rindu Tuhan disungguh dimanapun setiap kehidupan Tuhan, kami mau serahkan di hadapan Tuhan, pimpinlah setiap hidup kami, sertailah kami. Kami mengusir berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan, hal yang kami beli sungguh dengan Tuhan, tolong kami. Supaya kami beli semua bisa Tuhan mengatasinya, Tuhan berkatilah. Terpuji namamu Bapa. Terpuji namamu. Kami juga berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong memimpin ya Bapa. Kami mohon pimpinan anugerahmu. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji namamu. Kami juga menyerahkan di hadapan Tuhan. Setiap saudara kami yang sakit, orang tua kami yang sakit, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang lain yang sakit, Tuhan Kau juga yang menjaga, memelihara. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang akan berangkat bekerja nanti sebagai karyawan swasta, sebagai pegawai negeri. Tuhan berkatilah kami supaya dimanapun kami bekerja, kami melakukan dengan segenap hati kami. Kami boleh sungguh berdedikasi bertanggung jawab untuk setiap orang di sekeliling kami. Tuhan pakai kami semua. Dan bakat berkati ya Bapa buat setiap kehidupannya supaya Tuhan lebih sungguh Tuhan lah di hadapan Tuhan, serahkan di hadapan Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap kami. Apapun yang menjadi satu tantangan bulan kami, Tuhan Kau yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa permohonan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berakhir pekan, kiranya dalam masa liburan ini kita boleh menggunakannya untuk persiapan kita dalam ibadah besok. Saudara jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Ayo ingatkan harinya Tuhan. Mari kita boleh sungguh beribadah menyembah-Nya. Ya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Shalom Immanuel.